Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan sharing tentang cara mencairkan OVO Poin ke rekening bank. Bisa kita lihat di sini saldo OVO Poin kepunyaan admin ada sebanyak atau sebesar 20.000 poin. Dan untuk mencairkannya kita memerlukan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Koala. Sedikit informasi tambahan, aplikasi Koala merupakan aplikasi untuk mengelola jualan online yang sudah resmi terdaftar di Play Store. Jadi kalian tidak usah ragu untuk mendownload dan menggunakan aplikasi ini ya guys. Untuk mencairkan OVO Poin menggunakan aplikasi Koala memakai sistem pembayaran 50% OVO Cash dan 50% OVO Poin. Jadi kalian wajib memiliki saldo OVO Cash sebanyak OVO Poin yang kalian miliki atau yang ingin kalian cairkan. Jadi karena saldo OVO Poin admin di sini ada sebesar Rp20.000, maka admin akan melakukan top up OVO Cash terlebih dahulu sebesar Rp20.000 agar poin OVO Poinnya bisa dicairkan semuanya ya guys. Dan langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk dulu ke aplikasi Koala. Ya, kita udah masuk di aplikasi Koala. Dan untuk melakukan pendaftaran di aplikasi ini hanya membutuhkan nomor WhatsApp saja ya guys. Setelah itu kalian bisa langsung isi profil untuk membuat toko online kepunyaan kalian sendiri. Setelah kalian berhasil membuka toko online di aplikasi ini, kalian klik di tengah ya guys di bagian produk. Dan kalian klik di tambah barang. Dan untuk di sini tertera nama barang, kalian bisa sesuaikan ya guys. Jadi di sini gue akan coba untuk jualan pulsa. Dan untuk kategorinya sendiri nanti kalian bisa buat sendiri tergantung jualannya. Dan di sini gue bikin produk digital untuk penjualan pulsa. Dan untuk harga barang jadi akan gue isi 40.000 ya guys. Jadi agar sesuaikan dengan saldo OVO Cash dan OVO Poinnya. Setelah itu kita kosongkan saja sebelah sininya, kita klik aja produk non fisik dan kita klik aja simpan ya guys. Setelah berhasil menambahkan produk jualan kalian sendiri, kalian kembali ke beranda dan kalian copy atau salin link toko kalian sendiri ya guys. Kita lihat di sini, kita klik aja salin atau copy dan kalian masuk ke Google Chrome untuk membuka link tersebut. Kita masuk di sini, kita salin aja. Ya, di sini kita udah masuk di toko kepunyaan admin sendiri ya, guys. Dan untuk produk yang nominal Rp40.000, kita klik aja di sini, kita masukkan ke keranjang. Kita lihat keranjang, nanti kita lakukan pembayaran ya guys. Kita klik aja bayar. Dan untuk namanya kita bebas ya guys, kalian isi siapa aja. Untuk nomor teleponnya pun terserah kalian. Setelah itu kita klik aja ambil sendiri ke penjual. Langkah selanjutnya kalian klik yang di pembayaran online. Jadi checklist di sini ya guys, diklik di sini dan kita klik aja lanjut. Dan otomatis kalian akan diarahkan untuk halaman selanjutnya. Kita klik lagi bayar. Ya, di sini untuk pembayaran online-nya ada terdapat OVO, Dana, Link Aja, QRIS dan Transfer Bank. Dan kita pilih yang di bagian OVO ya guys. Kita klik di OVO. Dan kalian wajib masukkan nomor handphone atau nomor OVO kalian di sini ya guys. Setelah itu kalian klik bayar sekarang. Ya, ini lagi diproses dan nanti akan notif, ada notif dari OVO di bagian atas, langsung kalian klik di sini. Ya, jadi di sini jangan lupa kalian centang yang di bagian pakai semua 20.000 OVO Poin agar semuanya bisa dicairkan. Jadi kita klik bayar. Dan di sini pembayaran sudah berhasil ya guys untuk
pencairan OPPO Point sebesar Rp20.000. Kita klik aja di sini untuk detailnya. Jadi ada transaksi OPPO Cash sebesar Rp20.000 dan pencairan OPPO Point 20.000 poin. Jadi totalnya Rp40.000. Langkah selanjutnya kalian buka kembali aplikasi Koala. Dan kita bisa lihat di sini untuk saldo di aplikasi Koala gua ada sebesar Rp40.000 ya guys dari transaksi tadi. Dan kalian klik di bagian akun dan kalian pilih untuk penarikan dana di nomor 3 ini guys. Kita klik aja penarikan dana. Namun sebelum kalian melakukan penarikan dana, nanti kalian akan diinstruksikan untuk menautkan rekening bank yang kalian punya. Dan untuk rekeningnya bisa macam-macam guys, dari mulai bank BCA, bank BRI, bank Jago juga bisa, dan bank digital lainnya juga banyak ya guys. Jadi tidak usah khawatir, untuk rekeningnya masih banyak pilihannya. Kalian klik aja di sini tarik dana. Kalian klik aja tarik semua ya guys. Jadi akan gue tarik semua Rp40.000. Dan untuk minimal penarikan di aplikasi Koala itu sebesar Rp10.000 ya guys. Kalian klik aja di sini tarik dana. Dan kalian kirim memasukkan OTP, kita klik aja. Ya, di sini sudah berhasil ya guys, keterangannya penarikan dana sudah berhasil. Untuk detailnya kita lihat di sini. Dan di sini keterangannya sudah cair dan gue akan lihat mutasi rekening di ATM gue guys. Ya, jadi saldonya sudah langsung masuk ke rekening yang kita daftarkan ya guys. Kita bisa lihat di sini untuk mutasinya transfer sebesar Rp40.000 di hari ini tanggal 4 Juni 2022. Jadi proses penarikannya hanya hitungan detik ya guys. Oke guys, gue akhiri video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.